Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Family Official. Pada malam hari ini Bagas berada di loket LS Kota Palembang, teman-teman ya. Bagas malam ini sedang menunggu satu unit LS Bernobin 270 ya. Trip Jogja Medan, teman-teman ya. Di sini ada nomor HP, telepon 0711 472115, nomor telepon LS Kota Palembang, teman-teman ya, dan HP 0812 7853 367, teman-teman ya. Alamatnya di Jalan Soekarno Hatta, teman-teman ya, berseberangan dengan loket Aspirat Tauli, bersebelahan dengan Rosalinda, teman-temannya di situ. Kita sedang menunggu LS 270 yang kabarnya baru keluar tol dari tol Kramasan, teman-temannya. Ini suasana jalan Soekarno-Hatta pada malam hari ini, teman-temannya. Ramai lancar, teman-temannya, dari luar kota maupun dari dalam kota, teman-temannya. Oh ya, di Jalan Soekarno-Hatta ini sudah ada pengecoran, teman-teman ya. Kan kemarin sisi bagian kanan ya di jalan sana. Sekarang yang kirinya sudah mulai dicor kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, masuk ALS 386. Dari mana nih? Cikampek. Dari Cikampek, teman-teman ya. 386. Bercincu Bang Lamek, teman-teman ya. Teman-teman, yang dia LS 270 merapat di loket Kota Palembang. Masuk ke loket dengan selamat, teman-teman ya. Tadi sempat mengisi ben solar terlebih dahulu, teman-teman ya. Teman-teman, unit LS 270, teman-teman, sudah mendarat di loket Kota Palembang ya. LS 270 saya sempat mengisi solar ya, alhamdulillah dapat di Palembang solar full tank mungkin ya. Makanya sedikit lama di antrian solar, teman-teman ya. Ya, teman-teman, tulisan di belakang LS 270 badai pasti berlalu. Atas dari bening, teman-teman ya. Teman-teman, penumpang sudah di persilakan menaik ke bus LS 270, teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman, LS 270 ada temannya ya, 209 yang 15 yang menit yang lalu baru masuk ya. Ini tujuan Pulau Jawa, teman-teman ya, kalau nggak salah. Dari arah Medan, penumpang udah pada penumpang sudah mulai naik dan sudah megang selimut, teman-teman ya. Tidur dan tinggal tidur aja. Pak John sudah bangun juga tadi, teman-teman ya. Sudah makan. 209 ini tujuannya ke Solo, teman-teman ya, dari Medan. Teman-teman, Pak Mamat dan Pak John sudah berjalan dari tempat opung menuju unit. Ini Pak Mamat, teman-teman ya.
aja. Mas bro, ini yang akan memegang kemudi adalah Pak John, teman-teman ya. Dan Pak Mamat akan beristirahat di belakang, teman-teman, di kandang macan. Ya, Mamat, hati-hati. Semoga sampai tujuan dengan selamat, teman-teman. Oke. Selamat jalan LS270. Doakan semoga sampai tujuan dengan selamat, ditambahkan sewa dan paket di agen-agen berikutnya. Amin. Amin. Sekian dulu video Bagas hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Bagas Family Hasil. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.